Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan kepentingan memberi kebebasan kepada sastrawan dan seniman untuk berkarya bagi menghasilkan karya kritikal yang membina kepada negara. Perdana Menteri berkata curahan melalui karya sastrawan atau seniman tidak boleh diukur dari sudut yang terbatas. Beliau berkata perlu diberikan ruang yang lebih terbuka untuk mereka berkarya yang menuntut satu suasana kebebasan yang lebih luas. Katanya jika tiada ruang diberikan kepada kumpulan itu, maka mereka akan merasa terkongkong dan membataskan karya serta tidak dapat memberikan kritikan membina terhadap politik, budaya, masyarakat dan sejarah. Beliau berkata dalam ucap tamat seminar kebangsaan penerbitan buku berbahasa Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada curahan sastrawan itu bukan atau seniman tidak boleh diukur dari sudut yang sangat terbatas. Kalau tidak ada sedikit ruang sama ada kritikan politiknya atau budayanya atau masyarakatnya atau sejarah sendirinya, itu keupayaan dia memencurahkan pemikiran secara bebas terasa terkongkong. Sebab itu kalau dilihat umpamanya karya-karya Eropa Timur sebelum kebebasan, karya-karya seperti Milan Kundera, itu dipanggil subaltern, dia terlari daripada ruang terbuka kerana dengan cara sembunyi saja beliau boleh mencurahkan pandangan. Kita negara merdeka, bukan negara terjajah. Jadi mesti berikan ruang sedikit